kondisi terkini tempat Luang Indah. Sorry, bukan Luang Indah ya. Tempat wisata malam. Wisata malam, sorry. YLI lah gitu ya. Sekarang rata dengan tanah. Bangunan-bangunannya seperti ini. Anda bisa lihat ya. Kita ke sana. Oke, kita menuju ke sana. Semuanya memang rata tanpa ada sisa bangunan. Dan sekarang Anda bisa lihat ya, bahwa saya di sini tidak ada bangunan lagi yang berdiri, semuanya diruntuhkan. Oke, lek-lek ya. Gak api kok. Jadi ini ada juga yang membereskan ini sebelah sini. Kayak bapak-bapak ini. Asli beri Pak Jiran, Pak? Nggih, Pak. Niki jenengan gede dia tang beri napa beripun? Mboten nggih. Bukan niki kuli, Pak. Kuli kan kerja untuk beri ngoten. Sing akan sinten ngoten niku? Sing akan sinten? Nggih, sing dhewe. Oh, sing gede dia. Salah satu kenangan yang takkan terlupakan sampai kapanpun, karena dari dulu sekali di sini tuh sudah ada gitu. Dahulu kala lah gitu kan. Dan apanya yang keren, bangunan-bangunan yang dirobohkan jadi tempat wisata sekarang. Anda bisa datang sih ya, melihat tempat ini yang dulunya itu indah. Gua mata barang sakwe, omai wong dibungkari ini kayak. Mungkin. Esok pikir jalan masih sama akal. Oh, semua rata ya. Nah, ada beberapa apa namanya? Oke, ada informasi kemarin ya, itu rumah yang gede itu yang dibongkar itu katanya mau diwakafkan untuk pondok pesantren, tapi nyatanya dirobohkan juga. Ya nggak tahu nantinya itu jadi pesantren atau tetap seperti ini, atau mungkin nanti bakal jadi sawah lagi seperti dulu kala. Sawah orang mungkin. Kenapa mas? Di sawah orang mungkin urip. Pabrik mas, mungkin mas? Di pabrik. Perang sih karo sing di rumah. Oh, ini berarti itu untuk hak kepemilikan itu untuk masing-masing berarti mas ya? Jadi ini semuanya sudah ada sertifikatnya masing-masing orang yang punya di sini gitu. Ya, kaplingan gitu. Jadi per unit tuh. Nggak tahu juga nantinya ini dipakai untuk apa. Mungkin dibikin rumah lagi, mas. Mungkin. Mungkin. Ya. Oke. Sepatu apa mas? Enam bujo mas? Bujo kurang aku sepatu. Numpak motor gak iso. Jadi kesimpulannya banyak cerita yang perlu kita tahu mengenai hal ini. Ternyata banyak penghuni yang memang ya kasihan gitu.
mereka masih punya utang di bank, misalkan belum bisa bayar, dan sampai di sini memang sudah tidak punya tempat tinggal lagi, terpaksa mengontrak. Ya semoga nanti solusi itu ada buat mereka dan satu sama lain tidak ada yang rugi. Terima kasih. Assalamualaikum.